Halo guys, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Jangan lupa untuk tonton sehingga selesai bagi mengelakkan salah paham. Sebelum itu, jangan lupa tekan like, komen, dan share video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, sila subscribe channel ini. Thank you, selamat menonton. Penyanyi Adira Suhaimi mengambil pendekatan untuk tidak mengulas mengenai tindakan madunya yang dikenali sebagai Datin Red yang memuat naik foto di hadapan sebuah mahkamah baru-baru ini. Menurut Adira atau nama sebenarnya Siti Adira Suhaimi, dia tidak mempunyai sebarang komen berhubung isu tersebut. No comment. Saya tiada sebarang komen mengenai perkara itu. Adira berkata demikian ketika ditemui pada acara Zumba with Nora Dennis dan Alicia Sanda di Telspace. Terdahulu menerusi hantaran di Instagram Story, Datin Red atau nama sebenarnya Datin Seri Saripa Nor Syafila memuat naik foto memperlihatkan dia berada di sebuah mahkamah syariah sekaligus menimbulkan tanda tanya dalam kalangan netizen. Dalam hantaran tersebut, dia turut berkongsi nukilan bahasa Arab yang membawa maksud meminta agar dirinya menyerahkan segala urusan kepada Allah. Sebelum ini, Adira menyatakan dia nekat untuk berpisah dengan suaminya yaitu Datuk Red atau Datuk Adnan Abu. Menurut pelantun lagu Ombak Rindu itu, dia tidak melihat sebarang usaha maupun jalan lain selain daripada bercerai. Adira telah memfailkan perceraian terhadap suaminya pada 25 Oktober 2023. Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat telah menetapkan 5 Mac ini bagi keputusan laporan jawatan kuasa pendamai yang dilantik Adira dan suaminya berhubung proses perceraian mereka. Sekian info, terima kasih.